Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa YouTube Serena tepang di selensim kuring Kang Rahmat. Nina pidangan Karanjang, Kang Rahmat Nganjang. Karanjang edisi ayana sim kuring Nganjang atanapi silaturahim ka salah sawios inohong dina widang pendidikan nyaeta khususna di Kecamatan Cimaung nyaeta anu tos teu birek deui kang masyarakat Cimaung khususna umumna Jawa Barat. Bapak Agus Eka. Sampurasun Pak Agus. Sampai. Kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Agus puntennya waktosna diwagel ye ku abdi. Alhamdulillah. Pak Agus kieu ya. Abdi hoyong istilahna kengeng informasi atanapi hoyong ngaguar carita di sabudeureun kegiatan atanapi eksistensi madrasah sanawiyah Al-Bayana ti salira Pak Agus dina waktu saya panginten urang langsung wae Pak Agusnya. Nah Pak Agus punten ya cing cobi diguar ya ngawitan berdiri atanapi sejarah singkat berdiri MTs Al-Bayan mangga Pak Agus. Al-Bayan ngawitan berdiri nyaeta kaping 1 September mohon. Tahun 2012. Al-Bayan mangrupikeun hiji sakola nu kalesan kawitna pecahan ti sakola sanes. Nu kadenget ayeuna ngawitan abdi berdiri teh sanes di tempat ieu. Tapi kalesan abi tahun 2012 ngiring ka hiji madrasah dinia Al-Huda sareng Masjid Al-Huda. Nu aya di Kampung Cikalong RT 1 RW 1 Desa Cikalong. Mohon. Karesan aya dua lokal madrasah dinia. Mohon. Karesan oge aya salokal masjid. Mohon. Nah, abdi dina waktu saeta kumargi abdi nyanak murang kali pada saat itu hampir 268 murang kali sanawiyah anu ngiring ka abdi pada saat itu. Mohon. Teras murang kali aliana kirang langkung sekitar 80-an tasim kuring dina tempat tadi awalna ngadamel ngababakan lah di wilayah Desa Cikalong di RT 1 RW 1 eta teh kaping 1 abdi ngempalkeun murang kali dinten Senin kaping 1 September 2012. Berjalanna waktos di Al-Bayan eta alhamdulillah simkuring di tahun 2012 akhir murang kali karesan meseurna anu tadi disebutkeun teh 208 hampir 280 sareng 86 mohon urang kali aliyah nyoksok urang kali teh sakelas dugi ka aya anu 80 mohon teh aya anu 70 aya anu 80 sakelas teh aya anu di luar da kumargi tadi di luar kanangan sakedeung mohon aya anu di masjid aya anu di emper masjid Tah ku kituna alhamdulillah dorongan doa ti sadayana orang tua dina waktu eta masyarakat anu ngarojong panginten dina tahun 2012 nya alhamdulillah simkuring di tahun 2013 MTs MA Al-Bayan terus ngagaduhan murang kali ka hiji mah nu kadua ngagaduhan legalitas. Mohon. Al-Bayan ngawitan ngagaduhan legalitas nyaeta kaping 30 hiji Oktober 2012. Janten kaping 1 September abdi ngalih ka dieu kaping 3 abdi ngajengkeun izin operasional alhamdulillah. Alah. Ku Kementerian Agama baik anu di kabupaten, Kementerian Agama kabupaten atanapi anu di Kanjil. Mohon. Kumargi ningal situasi murang kali kapregan pemerintah geus ngadukung pada Mohon. Saat itu alhamdulillah tahun 2012 hampir mung hatangan mah tangan waktos
di kaping hiji dari ke kaping tiup di Oktober teh nya sekitar 2 sasi lah genep full dinten terus keluar izin operasional. Alhamdulillah. Dina 2012 alhamdulillah singkuring terus pas Oktober terus gaduh. Izin operasional terus gaduh kewenangan kanggo nyekan urang kali. Kukituna kumargi abis gaduh izin operasional alhamdulillah di tahun 2013 singkuring penak sareng ngajengkin kanggo buangan kelas baru ke Pak Gubernur waktu Pak Gubernur menuju Pak Ahmad Heriawan karena naik program RKB singkuring di pasien tahun 2017 nyata dua program dua lomba RKB nu alhamdulillah eta menjanteng ngajantengkeun cikal bakal kanggo singkuring ngajantengkeun albayan terus ngawabakan di wilayah Cikalong RT 1 RW 1. Nah, asli yang mah di Cikalong lagi RT 1 RW 1 leres Cikalong. Leres. Nah, kampungnya kampung Cikalong, tapi asli Cikalong. Kuring albayan jelas aya di Cikalong. Leres. Minangnya albayan, albayan teh jelas. Leres. Terus nu kadua, dinten kumargi aya perkembangan alhamdulillah sing kuring dina kumargi dina tahun eta murang kali tos aya hiji 23 baik sanawiyah tenapi aliyah waktu eta mah tahun ngawitan murang kali teh ngiring ujian murang kali teh sekitar 8 kami tepat mah hampir 80 jalmi anu kelas 3 waktu eta nu sanawiyah hampir sekitar 30 jalmian murang kali anu aliyah waktu eta ngiring ujian anak ka negeri ngiring anu aliyah ngiring ujian ka madrasah aliyah negeri Ciparai alah waktu eta terus anu sanawiyana ngiring ka MTS negeri Ciparai alhamdulillah dina eta perjalanan murang kali tiasa lulus sadayana mun dina tahun 2017 singkuring begitu murang kali tetes ka luar aya PSB alhamdulillah masih kena aya kepercayaan nanti masyarakat pada saat itu tahun 2017 abdi ngakengeng murang kali di sasi Juli pada saat itu saseueur mung 13 jalmi janten tahun 2017 tahun ajaran pertama kongo albayan kengeng siswa teh alhamdulillah 13 jalmi alhamdulillah aya naon teh aya respon di masyarakat walaupun masih kuring pada saat itu mung 13 jalmi pada saat tahun 2017 lajeng tidinya albayan alhamdulillah sarengsena tidinya pami telepat hampir 1 tahun lah di sasi September na sasi September pami telepat mah 1 tahun langkung tiulinten pami telepat mah madrasah aliyah albayan pada saat itu karesan dikontrol terakreditasi. Mohon. Nu aliyana alhamdulillah terakreditasi. Dua minggu kapayuna karesan madrasah sanawiyah sami diakreditasi. Janten tidinya alhamdulillah urang kali tahun payuna anu sisana tiasa ngalaksanakeun ujian. Alah. Di sekolah di albayan janten begitu tahun kedua urang kali. Murang kali nu tadi tiasa ngalaksanakeun ujian kumargi alhamdulillah terakreditasi B hasilna alhamdulillah teman abdi tiasa ngalaksanakeun ujian nyalira murang kali ujian atas nama MTS Albayan teka negeri deui tah kukituna di tahun kadua alhamdulillah aya kepercantunan ti masyarakat murang kali alhamdulillah aya dugi ka 50 anu wis dina tadina tahun pertama 13 alhamdulillah tahun kedua terus saya mulai kali teh 50 ningkat mah eta pisan nya panya ningkat menang kali alhamdulillah ada kepercantunan di masyarakat 50 jam terus tahun salajengna nginten kegiatan teh siswa grafik siswana alhamdulillah nami oge nanjang ke alhamdulillah 70 jam nah, tahun kati salajengna dugi ka terakhir kengeng siswa teh 80 jalmi. Alhamdulillah. Dugi kamari tahun ajaran baru kamari tahun 2020-2021 murang kali teh nu daftar teh alhamdulillah ayeuna namanya 150. Aduh alhamdulillah. Alhamdulillah aya naon aya
bantosan lah aya kepercayaan nanti masyarakat kalau MTS MA Albayana. MTS Albayana 150. Mohon. MA Albayana dugi ka 60 lampu. Mohon. Eta menten kanggo sejarah Albayan mundung kayana teh pami datang-datang mah nembe 8 tahun. Taras, taras. Tahun 8 tahun ka engke teh September engke nembe bae nincak ka Selatan. Sadayana kegiatan di Albayan alhamdulillah. Sadayana kegiatan penten karaos kumaha kali, menten kumargina, kumargi penten kaleresan teu sisi teuing ka jalan, rame teuing menten teu sisi teu caket teuing ka jalan sejalan. Jorok lah di Jalan Agung teh di jalan provinsi sekitar 50 dika 100 meter lah dugi ka dieu teh. Dugi ka dieu kaberna kasan ti geuseun da payuna aya kuburan. Rumah masa depan ieu rumah masa sekarang. Nah, alhamdulillah eta ngajanteukeun Ibro pamurang kali nu kumaha-kumaha teh. Terakhirna pasti urang masuk yang lahan, namun teu diajar nu bagus. Alhamdulillah urang kali sadayana ayeuna tos di aya di Albayan teh urang kali sanawiyah. Jumlahna name 285 lah. Mohon. Kirang langkung lah. Barangkali aliana sekitar 140-an langkung lah kirang langkung. Alhamdulillah. Mohon. Teu abdi teh ayeuna teh masih di olahraga nanti persiapan-persiapan kanggo di MTS Albayana. Mohon. Eta pinten anu sejarah mah kanggo rintisan Albayan sementawi. Mohon. Tas program-program nudugikeun ayeuna kamurang kali menten kumargi simkuring kaleresan ti kapungkur di Cimaung tingawitan abdi nuju Penegak di DDKR Cimaung dugi ka ayeuna di Cimaung ari abdi orang Cimaung pituin menten ngurus pramuka da kadiasa di pramuka karesan ngawulang olahraga di mana-mana sok di piwarang jantan pembina pramuka akhirna pramuka kedah jantan hobi abdi jadi kebiasaan abdi di kadengat ayeuna alhamdulillah singkuring penten gaduh naonnya gaduh kebiasaan kegiatan teh hoyong dipatokoskeun sareng kegiatan-kegiatan anu tentang ke pramuka sesuai luju sareng kahoyong pamarentah eskul wajib kepramukaan. Nah, alhamdulillah abdi menten hari murang kali mah ngiringan lah karena pramuka pan kamari satacan covid mah kegiatan seueur menten alhamdulillah. Gugus depan Cimkuring alhamdulillah gugus depan teh tingawitan abdi gaduh gugus depan murang kali tina pramuka 2 tahun kapengker lah aya murang kali anu ngiringan jambore nasional. Ras aya murang kali anu ngiringan raimuna nasional. Ras aya oge murang kali anu ngiringan kemah santri nasional. Anu aya kegiatan jambore nasional wa kampus eta masih kene kerasan di Palembang. Murang kali ti abdi ngiring ke Palembang. Ras raimuna nasional kerasan raimuna nasionalnya tempatnya di Jakarta ngiring ke Jakarta. Ras kamari kegiatan kemah santri waktos di Kalimantan murang kali abdi aya nu ngiring ka Kalimantan. Wah, luar biasa. Janten dina sabaraha hal-hal alhamdulillah dina kakirangan abdi ruang kelas tapi alhamdulillah murang kali mah biasa majeng ka mana-mana. Rasana tingawitan tingkat di kuartiran ti. Tingkat kabupaten, di tingkat kuartir daerah, di tingkat nasional ge alhamdulillah urang kali tiasa ngiring epen-epen anu sakitana tiasa kali ngiringan. Beres. Saya tah menten urang kali teu jenuh ku ayana kegiatan-kegiatan eta kumargi abdi ti nu tadina basicna di olahraga, saresan abdi di ku sekolah sok dipercantun jantan pembina pramuka nya akhirna mah pramuka ngajantankeun hiji naon nya jantan hiji kabiasaan abdi kitu nya karena kumaha mah di sekolah abdi pirang jantan pembina pramuka ieu mah jantan biasa jadi ngajar pramuka leres saya ilmu pramuka ieu alhamdulillah dimanfaatkeun kanggo kegiatan-kegiatan pembelajaran. Mohon. Contohna kasu tadi ge ku abdi ge pembelajaran di Albayan tingawitan murang kali Cimkuring hayang rapun kamu urang kali ngawitan lebet disiapkeun dirapikeun dibariskeun
di tes lah murang kali teh saat acan lebat yang murang kali teh di tes lah supados naon disiapkan lah ketinggal murang kali teh siap yang akan siap nanti di luar jeneng pami kapungkur mah murang kali teh dibariskan kadang-kadang ayu nama murang kali teh hilang terus dibaris-barisin acan begitu bel langsung nggak masuk tak kumat abdi mah dicobian kumat di pramuka mah pendisiplinan dari mulai masuk nah kok abdi dicobi disiplinkan murang kali begitu masuk nah di bariskin lah, disiapin lah, lantaran lawan latihan kader KM didinya berperan. Nuhun. Kanggo latihan murang kali latihan kepemimpinan. Jadi kumaha KM biasa mimpin teh nyiapin barisan eta. Jenteng lamun setiap KM kelas 1, kelas 2, kelas 3 teh biasa mimpin teh kanggo latihan kepemimpinan maksudna. Kanggo pribadi KM sendiri, tapi kanggo anu siswa anu sanesna ngiring anak eta ngalatih disiplin kang anjeunna ngahargaan sanes rencangana anu mimpin kitu eta ngeun latihan kepemimpinan terus kaduana nempel lebet di lebet begitu lebet nyobian simkuring ge nyobian begitu lebet murang kali baca Quran lah kebiasaan kita baca Quran berdoa terus baca Quran terus baca Quran murang kali kebiasaan ayeuna mah kamari ka alhamdulillah murang kali terus rengse jam pertama disiapkeun sadayana kalau rengse sholat duha. Oh gitu. Abdi sholat di mana murang kali sholat duha na nyari kelasna masing-masing. Bangkuna diangkat, dasing kuning aya nu bangku, aya nu kursi, aya kursi maraos, tepetkeun kursina sok sholat duha masing-masing. Alah. Nenten murang kali sholat duha masing-masing, terus rengse sholat duha, namanya murang kali pembelajaran jam pertama. Oh gitu. Nanti jam pertama murang kali sholat duha. Terus ke siangnya, karesan aya jam siang, ge wajib kanggo sholat duhur berjamaah. Murang kali rengse sholat duhur berjamaah, murang kali alhamdulillah rengse tidinya. Terus aya jam pelajaran, saya jam pelajaran. Nanti murang kali rata-rata pamit UIT-nya sekitar jam 2 lah. Tapi pamungan mah. Mohon. Nanti programnya seperti itu. Mohon. Kanggo kamari alhamdulillah nah tadi teh sing kuring ngopi kamari abdi di pramuka. Pada saat ayeuna kusum ulangan, nah ulangan tengah semester. Khusus ulangan tengah semester anu di semester hiji, semester hiji, semester ganjil, sing kuring sok ngabiasakeun ngalaksanakeun kegiatan ulangan di luar. Nyaeta sistem pembelajarana kusing kuring di pos. Jangan ayana murang kali persiapan di pasihan terang bahwa tanggal sekian mau ulangan terus murang kali mempersiapkan diri untuk ulangan nah pakos na ulangan di pasihan wakos mundua dinten. Semua mata pelajaran disiapkan dalam bentuk tulisan nanti dikasihkan pada saat dikasihkan pada sangat perpos. Jadi anak-anak itu mengadakan with game keluar. Nah, with game keluar dengan persiapan perbekalan makan dan mereka akan menginap di suatu tempat. Menginap di suatu tempat. Nah, itu teh alhamdulillah anak-anak ternyata setelah beberapa semester dilakukan seperti itu anak-anak itu sangat senang walaupun mereka capek. Alah, setar pertama kita kasih contoh. Di sini di setar pertama anak-anak dikasih soal matematik. Nanti mah anak-anak harus menyetorkan begitu masuk pos 1 menyetorkan hasil matematik. Pada saat di perjalanan anak-anak bisa istirahat dulu, ngisi dulu. Ngisinya mau kerjasama dengan temennya, mau seperti apa. Yang penting anak-anak pada saat itu mengerjakan tugasnya itu matematik. Contoh. Nanti begitu sampai di pos 2 dikasihkan hasil matematik itu. Di pos 2 dikasih lagi pembelajaran yang lain. Contohnya ada pelajaran IPA. Dari pos 2 sampai ke pos dari pos 1 sampai ke pos 2 nanti mengerjakan pelajaran IPA. Nah, itu di perjalanan dia bisa melihat santai aja di jalan dia bisa ngisi di mana aja mereka ngisi. Jadi anak-anak itu enjoy. Satu mata pelajaran etapa pertama satu mata pelajaran, etapa kedua terus sampai kita bikin 5 pos untuk anak-anak. Selesai 5 pos, kita lihat anak-anaknya bagaimana, lihat gairah atau tidak.
antusias anak-anak. Begitu sampai ke sekolah lagi sekitar jam 2 atau jam 3 mereka sampai ke sekolah, mereka antusias. Hmm. Mereka sholat di duhurnya di luar. Hmm. Mereka bawa perlengkapan sholat duhur. Kalau dekat dengan masjid ikut ke masjid. Kalau dekatnya dengan apa di lapangan mereka bisa sholat di lapangan bawa. Nah. Karena udah persiapan untuk perkemahan. Hmm. Begitu sampai ke lapangan dia masuk kita. Udah 5 pos masuk ke lapangan kita udah siapkan tenda-tenda. Nah, mereka emang memasang tenda bagaimana di sanalah anak-anak di diuji. Hmm. Kekompakannya. Mohon. Kedisiplinannya. Mereka diuji di sana pada saat membuat tenda. Ya, kebersamaannya dengan teman-temannya pas seperti apa? Nah, di sanalah mereka akan kelihatan. Anak-anak yang banyak kelihatan, enggak mau kerja, enggak mau kerja sama. Nah, di sana akan kelihatan kita. Kita bisa melihat, oh kita bisa menilai. Jadi penilaian anak bukan hanya dalam pembelajaran saja, tapi sikap juga bisa dilihat. Perilaku di sana bisa dilihat. Karakter anaknya sudah muncul. Jadi di sana kita menilai di UTS itu bukan hanya menilai pembelajarannya saja, ilmunya saja, tapi karakternya juga, sikap anaknya sudah terukur di sana. Sampai alhamdulillah pernah satu kali kita beberapa kali ini dibikin namanya itu kegiatannya itu ulangan di luar disingkat jadi ular. Karena semester 1 ya kita pakailah ular son. Nah, S-nya semester onnya onehnya itu 1 jadi ular son. Jadi di kita kalau tengah semester itu ada yang namakan ular son. Hari ini karena sekarang tanggal sekarang tidak dilakukan karena hari ini lagi COVID. Mohon. Karena hari ini masih COVID, akhirnya karena tengah semesternya COVID, jadi maaf kepada anak-anakku sekarang yang di tahun 2020-2021, semester satunya terlewatkan tidak melaksanakan UTS-nya seperti itu. Ya, UTS-nya seperti itu. UTS-nya masih genap juga sama, tidak dilaksanakan karena harus dari, ya, tidak ada tatap muka. Mudah-mudahan ke depan, setelah alhamdulillah, sekarang ini alhamdulillah dari MTs Albayan sudah divaksin guru-gurunya. Nah, karena sudah divaksin mudah-mudahan nanti tahun ajaran baru sesuai apa yang dicanangkan oleh pemerintah sekarang dengan Pak Gubernur sekarang, bahwa Pak Gubernur rencananya dengan Pak Menteri sudah kelihatan mau membuka pembelajaran setelah guru-gurunya semuanya tervaksin semua. Alhamdulillah kita hari ini guru-gurunya sudah tervaksin yang semua yang tidak ada kasus dalam penanganan dokter semuanya sudah divaksin. Alhamdulillah semuanya. Itu tentang Albayan. Mudah-mudahan ini bermanfaat nih Albayan. Amin amin. Ini luar biasa ya tina perjalanan teh. Jadi share mudah-mudahan jantan inspirasi lah kang nu ninggal gitu ya, tetapi sahawai ya istilahnya anu khusus nama anu sepak terjangnya tetapi berkecimpung di dunia pendidikan. Pak Gus pamungkas ya ayo nama patalisir PPDB atau dia wel mangga Pak Gus kamu PPDB alhamdulillah kamu tahun ayana pengenten tahun kamari tas gaduh nanti gaduh program kamari 150 kemudian ayeuna teh murang kali teh anu kaluar teh mung 64 murang kali anu kaluar jenten abdi ngagaduhan kelas teh rombel teh mung 2 rombel pamit teh mah aya rombelna 2 rombel berarti sekitar 64 tapi karena antusias masyarakat kalaupun lebih nanti kita akan mencoba mengupayakan dari sekolah karena tahun kemarin capaian masyarakat sudah sampai dengan 150. Kalau hari ini ya tahun 2021-2022 ya kita lihat aja lah. Mudah-mudahan banyak kepercayaan dari masyarakat, terutama yang ada di sekitar wilayah Banjaran, Cimaung dan Pangalengan. Yang kemarin juga yang 150 siswa itu setelah saya data saya lihat. Ternyata itu menyebar dari 3 kecamatan. Mulai kecamatan Banjaran, kecamatan Cimaung sampai ke Pangalengan. Itu semuanya saya cek itu ada 23
23 maksudnya sekolah dasar plus MI ya. Jadi ada 23 sekolah dasar yang ada di sana plus MI. Jadi yang mendukung itu ada MI, ada sekolah dasar yang kita ambil lah. Jadi dan sekarang harus ada 100 ya minimal lama lebih daripada pendapat aja. Yang keluar sekarang 64 ya alhamdulillah. Tapi alhamdulillah juga dengan adanya COVID ini setiap tahun saya teh deg-degan kan. Jadi saya tiap ulang tahun teh saya teh deg-degan. Nah, deg-degan terasa pada saat saya 2016 lagi Jamnas di Cibubur. Itu ditelepon sama guru-guru bahwa siswa pada saat itu ruangan tidak cukup. Siswanya banyak, ruangan tidak cukup pada saat itu pada tahun 2016. Alah. Ruangan itu kita hanya punya 2 lokal, 3 lokal mungkin pada saat itu. Begitu karena di sini tidak ada ruangan, akhirnya guru-guru itu memutuskan untuk dipagi siangkan. Nah itu membludak alhamdulillah. Makanya dari tahun 2016 itu kita hampir setiap tahun tuh harus membangun karena siswa nambah pikiran. Leres. Ya. Jadi siswa nambah pikiran, jadi bukan tenang, nambah pikiran. Yang kemarin 150 itu jadi alhamdulillah. 150 kalau 150 itu kalau dibagi 30 sesuai dengan anjuran 32 maksimal. 150 bagi 32 minimal 5 kelas. Kan bingung kelas yang apa? Karena daring alhamdulillah. Di luar. Nah, tadinya kita terbayang. Tapi yang namanya guru, yang namanya sekolah, yang namanya lembaga, tapi kan kita punya tempat-tempat yang bisa dipergunakan untuk belajar. Ada ruang-ruang kosong yang bisa dipergunakan untuk belajar. Apalagi kita kan di sini kebetulan ada falsafah dengan belajar pembelajaran dengan pondok pesantren. Mudah-mudahan anak-anak itu di samping belajar itu juga anak-anak diterapkan tentang pembelajaran tentang pondok pesantren. Minimal lah mereka itu dalam satu minggu itu satu kali aja mondok di sekolah. Supaya merasakan bagaimana dia hidup, merasakan hidup di pondok. Belajar di pondok itu dari mulai maghrib lah. Itu udah persiapan sholat maghrib. Selesai maghrib langsung sholat sampai dengan isya itu di masjid. Anak-anak kan enak tuh kelihatan sampai isya. Selesai isya baru mereka melaksanakan makan dulu. Selesai makan mereka bisa belajar, mau belajar baca Quran atau apa bisa sampai dengan jam 9 lah. Jam 9 anak-anak bisa belajar pelajaran untuk hari besoknya. Jam 8 sampai dengan jam 10 istirahat. Jam 11 mudah-mudahan mereka udah ada istirahat semuanya. Nanti kita bangunnya sekitar jam 3 lah. Jam 3 kita sholat tahajud dengan anak-anak sambil menunggu sholat subuh. Sudah tahajud sambil menunggu sholat subuh baca Quran atau membaca pembelajaran. Setelah itu kita melaksanakan sholat subuh. Nah itulah program yang harus dilaksanakan. Di kita hanya satu kali di sekolah. Mudah-mudahan yang 6 harinya ada di rumah. 6 harinya ada di rumah itu dilaksanakan di rumah. Jadi satu kali hanya di sekolah. Jadi satu bulan itu hanya 4 kali. Yang lainnya itu di rumah. Yang 6 hari itu di rumah. Di pembiasaannya di rumah. Kedepannya kalau sudah ada asrama, kalau sudah ada tempatnya, masjidnya, kita mau pembelajaran di pondok pesantren. Hari ini juga kita masih belajar untuk sholat. Ruangan ada yang dibuka. Jadi lesehan lah, ruangan lesehan dibuka. Itu tahun sekarang alhamdulillah lah, masyarakat sudah ada sekarang juga untuk tahun 2021 ada sudah ada beberapa lah madrasah aliyah sudah kelihatan lebih daripada 30 yang daftar. Alhamdulillah. Madrasah nawiyah juga lebih lah sebesar itu yang sudah mendaftar. Mudah-mudahan ada makin kesini makin ada kepercayaan dari masyarakat. Amin. Termasuk saya kebetulan di lembaga ini kita kemarin mendapatkan bantuan dari program presiden, Pak Presiden, yaitu melalui balai latihan kerja. Dengan adanya balai latihan kerja ini, keinginan Pak Presiden nanti ke depan di lingkungan ini tidak ada lagi yang menganggur, karena kita punya BLK minimal tidak ada yang nganggur lah. Nah, kebetulan kita ada anak-anak alumni yang dari kita
terus mereka mau masuk BLK, kebetulan BLK-nya menjahit. Mohon. Karena kenapa kita mengambil menjahit? Karena di daerah kita itu adalah daerahnya konveksi. Leres, leres. Dari mulai Dayeuhkolot sampai ke kita itu, sampai Cikalong itu konveksinya banyak. Nah, kalau kita jadi pangsa pasarnya sudah ada. Mohon. Jadi kita BLK-nya menjahit, pangsa pasarnya sudah ada. Alhamdulillah setiap anak-anak ada beberapa yang kesini hampir sekitar 70-80% itu terserap oleh dengan pabrik-pabrik kecil itu, ya. Jadi alhamdulillah anak-anak tuh ada anak Alia yang lulusan-lulusan itu bisa masuk ke sana. Alhamdulillah. Ini merupakan alhamdulillah pemberian daripada Pak dari program presiden melalui Kementerian Tenaga Kerja. Itu alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bagus. Hatur nuhun pisan. Alhamdulillah sami-sami. Karena kasayogianana oke, karena guaranana munal pisan ieu janten hiji informasi utuh. Anu urang janten informasi ka masyarakat umum. Nah, khususnya panginten para orang tua atau napi calon lah. Calon orang tua anu ke janten bahan pertimbangan menjadikan MTS atau napi Alia Abaya janten alternatif pilihan kanggo pilihan raskeun marurang kalihna. Pagus hatur nuhun, sim kuring pengintan dedel doa nutami pengintan kanggo Pagus, mudah-mudahan pengintan salami aya dina kesehatan. Amin amin amin. Sareng ibu bapak guru. Amin amin. Oke. Oke, marurang kalih pengintan sadayana. Sekali di hatur nuhun, mudah-mudahan MTS Albayan langkung majeng. Amin. Pemirsa, segitu pengintan pidangan Karanjang edisi ayeuna, Karanjang edisi Bapak Agus Eka, Kepala MTS Albayan Cikalong Cimaung. Hatur nuhun kana paratosanana. Antos video-video salajengna di Rahmat Anung TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.